Okey, assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa dan kita nak mulakan dengan sedekah subuh. Nampak cerah kan? Nampak macam dah pukul 9 pagi. Sedangkan baru pukul 7. Okey, pasal nak dekat musim sejuk dah ni. Okay, alhamdulillah, rezeki saya juga jumpa follower saya. Dia tunggu kat belakang ni saya dah buat video. Dan nak jangan, bila balik? Bila balik Madinah? Di sini lah, sepuluh hari sana. Bila balik? Untuk sini? Balik Malaysia, Islam. Assalam buat Nabi Muhammad dan seluruh keluarga baginda, semua para sahabat dan para salihin yang setia dan mulia pada baginda. Berpanjangan berterusan. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita berada satu tempat yang digelarkan juga satu tempat untuk kita melaksanakan miqat. Yang mana daripada kisah baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bermiqat di sini, tapi bukan bermiqat yang bercadang. Maksudnya Rasulullah terpaksa berhenti di sini. Yang mana dekat sini adalah tempat Rasulullah bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga di sinilah terjadinya satu perjanjian, satu bai'at yang sangat besar dalam kisah Islam kita, iaitu bai'at Ridwan. Dan juga jarak Hudaybiyah daripada kota Mekah lebih kurang daripada kawasan ini adalah 26 km jaraknya lebih kurang. Jadi insya-Allah kita boleh lihat di kawasan ini yang mana sekarang tengah di baik pulih untuk meningkatkan lagi mungkin daripada sudut pembinaan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, jom kita tengok tempat macam mana kawasan asal dan juga masjid asal di tanah Hudaybiyah ini, insya-Allah. Alhamdulillah, sekarang ni kita berada di Hudaybiyah yang mana hadirnya baginda sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam surah Al-Fatah, yang mana membenarkan mimpi baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah diberikan satu isyarat untuk hadir ke Mekah untuk melaksanakan umrah pada asalnya. Tapi dalam perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam dan bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang sangat ramai ketika itu, ketika itulah juga dalam perjalanan pada satu kawasan yang bernama Asfan, dan Rasulullah mendapat satu khabar yang mana ada satu viral yang mengatakan kaum-kaum Quraisy sedang bersedia untuk menyerang balas kepada kaum muslimin, sedangkan niat asal baginda sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke Mekah ini bukanlah untuk berperang dan juga bukan untuk mendatangkan satu kekecohan, namun niat asalnya adalah dengan untuk melaksanakan umrah. Di inilah kawasan yang terjadi sejarahnya Hudaybiyah. Bagi macam 100 orang.